video profil testimoni. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya sebagai Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berharap agar dengan reakreditasi ini perpustakaan bisa lebih meningkat lagi kualitasnya dalam menyediakan layanan dan menyediakan semua yang dibutuhkan dalam rangka untuk mengcover kebutuhan Tri Dharma perguruan tinggi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita harapkan bahwa dengan kegiatan akreditasi ini perpustakaan nanti memberikan layanan prima kepada pemustakanya. Layanan prima itu nanti ditentukan bahwa ada beberapa indikator, bahwa pertama adalah pengakuan dari masyarakat, juga ditentukan dengan peningkatan kinerja, dan layanan prima juga ditentukan dengan konsistensi layanan, artinya ada supporting dari pihak manajemen terhadap anggaran, terhadap tenaga, terhadap kegiatan, terhadap sumber daya perpustakaan. Utara ini juga sama desainnya. Sebelah sana ini ada kami istilahkan di lantai 2 ini adalah Institut Kamen, ya, di Kamen. Dengan tur perpustakaan tadi, kondisi ruangan di UIN Malang. Kalau datang ke situ pasti juga Bapak tadi capek ya Pak, dari lantai satu. Iya. Pada saat kita masuk ke perpustakaan di lantai dua itu kan ada tulisan welcome ya. Untuk nilai sementara, Bapak Ibu dari UIN Malang, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Bapak Ibu untuk nilai sementara memperoleh predikatnya A+. Kunjungan fasilitas oleh para asesor AUNTIE dari Malaysia, dari Thailand, dari Kamboja, dari Singapura, semuanya itu alhamdulillah untuk di perpustakaan mendapat pujian yang luar biasa juga, alhamdulillah. Yang menjadi good reference itu perguruan tinggi Islam harus punya perpustakaan yang berkualitas pelayanannya, ya, terus sumber-sumber rujukannya itu memang lengkap dan sebagainya, sehingga kita ingin menjadi pusat peradaban seperti dulu lagi.